mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi tingkat kesenjangan yang begitu tinggi di Jakarta ini. Saya kira bagi rakyat paling penting sakit ditanggung, sekolah ditanggung sampai kuliah, perumahan kita juga sediain yang murah, transportasi juga masuk sampai ke perumahan yang murah. Jakarta akan maju, Jakarta akan sejahtera jika manusia di Jakarta berkualitas, jika rakyat di Jakarta terpilih. Demi wujudkan Jakarta maju dan sejahtera, masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta siapkan program unggulan di segala sektor. Sejak awal kampanye, peserta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menggadang-gadang 10 program kerja unggulan, meliputi bidang sosial ekonomi, lingkungan, transportasi, pendidikan, dan keamanan. Menurut pasangan Silviana Murni ini, jika programnya berjalan baik, dalam 5 tahun ke depan tingkat kemiskinan akan turun. Jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin juga tak semakin lebar. Ya tentu kita ingin terus meningkatkan UMP dan juga kesejahteraan masyarakat yang lainnya. Kita ingin jangan sampai penghasilan mereka tidak seiring dengan inflasi, tidak seiring dengan kenaikan harga-harga bahan pokok dan kenaikan harga lainnya begitu. Sehingga tentunya harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, daerah, dan juga oleh seluruh lapisan termasuk dunia usaha agar bisa meningkatkan penghasilan dari masyarakat. Lain lagi dengan petahana Basuki Cahayapurnama. Bila kembali dipercaya memimpin Jakarta, bersama Jarot, Ahok akan menuntaskan program yang tengah berjalan, serta wujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, tanpa memanjakan rakyat dengan subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah itu konsep amal sosial yang ada di Basuki dan Jarot. Kita tidak mau memanjakan rakyat, kita tidak mau memberikan bantuan, tapi yang kita mau adalah mewujudkan keadilan sosial dengan cara apa? Mengadministrasi keadaan dengan baik. Sementara peserta nomor urut 3 Anies Baswedan unggulkan program Kartu Jakarta Pintar Plus. Menurutnya KJP Plus adalah penyempurnaan dari Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Itu sifatnya bukan tambahan tapi komplementer, jadi bukan double tapi komplementer. Kalau KJP itu bentuknya adalah barang, kalau KIP itu bentuknya adalah tunai. Nah ke depan dengan KJP Plus, maka KJP itu bisa dipakai untuk anak-anak melanjutkan belajar kejar paket A, B, C. Program OKOC juga tak kalah sering disosialisasikan. Targetnya menciptakan lapangan kerja dengan melahirkan 200 ribu wira usaha baru, memberikan modal usaha, pelatihan, dan juga pendampingan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.